kita udah ada di tempatnya produk handling. Tahu dong produk handling itu apa? Emang sih produknya tuh emang sebanyak itu, banyak banget. Dan kalau kalian lihat ke belakang, itu produknya masih penuh ke sana. Setiap harinya juga produk yang datang dan dikirim balik silih berganti. Jadi nanti kita langsung aja lihat kegiatan di tim produk handling. Yuk langsung aja kita lihat. Yeay, kita udah ada bareng sama Nita dan Ani. Emangnya udah paling ceria banget lah kalau kayak gini. Lagi apa? Lagi ngerapin produk. Ngerapin produk. Pengen tahu, biasanya setiap hari ngerapihin berapa produk? Banyak, bisa ratusan produk. Produknya apa aja? Macam-macam, ini ada baju, ada celana, ada gamis-gamis, ada tas, ada sajadah. Sekarang langsung aja kita ke sebelahnya, ada Nita. Hai Nita. Hai. Nita juga sama guys, lagi ngerapihin produk. Nita lagi ngerapihin produk apa ini? Baju atasan. Atasan? Kayak kemeja gitu ya ini. Jadi sebelum difoto emang harus dirapihin dulu produknya kayak gini nih. Jadi nanti pas udah difoto rapi deh produknya, nggak kusut. Betul tidak Nita? Betul. Sekarang aku mau ngajakin kakak kakak buat lihat proses nganterin barang ke studio tim photoshoot. Ayo guys, liatin aku. Kita jalan ke studio tim photoshoot. Deket kok, nggak jauh. Mari kita jalan. Nanti tinggal dipindahin. Ini baju yang udah dipakai habis dari model. Diambil, balikin ke produk handling biar bisa di packing dan dikirim. Banyak guys. Hai guys, perkenalkan nama aku Ayu. Hari ini aku mau packing barang, packing baju yang udah di depan aku. Kenapa di packing? Karena biar rapi. Biasa sih aku packing barang-barang Rohmah. Tapi kali ini aku lagi sendiri. Hari ini aku gak jadi sendiri. Aku ditemani oleh Ani. Yes. Aku lagi bantuin kayu. Gak hanya baju, tapi juga aku packing skincare. Tuh, dipakein bubble wrap biar aman sampai tujuan. Kayak gini. Kalau pakai pengiriman tiap hari ada? Pastinya dong, pastinya ada setiap hari. Banyak banget yang mikirin, sampai ratusan. Cuman mau bilang, terima kasih untuk klien-klien FPK yang udah foto di sini. Hai. Hai. Halo. Ini namanya bulu mata guys. Bulu mata. Bulu mata. Gak mungkin bulu hidung ini. Kan banyak gaya. Banyak gaya. 3, 2, 1. Yeay.